Kembali lagi bersama saya, Reza Palevi 29. Jadi, kali ini saya bakal nge-review produknya Cash King. Ini Real BC ya, Real BC. Real BC Cash King untuk harga 500 ribuan. Ini menurut saya sangat rekomen sekali ya. Ini ya. Oke, langsung aja kita buka. Oke, ya inilah dia barangnya. Untuk kotaknya sendiri itu sangat cantik ya kotaknya, warna krem, warna abu-abu, paduan dengan warna biru. Ini sungguh sangat mengesankan ya untuk saya. Dengan harga di bawah 1 juta, sudah dapat kotak yang lumayan keren. Dan untuk isi di dalam kotak itu sendiri, ya udah busa ya, busa untuk dudukan rearnya. Oke, ada apa aja di dalam kotaknya? Kita lihat. Yang pertama ini Cash King, ini semacam buku panduan lah. Buku panduan, terus dapat stiker, dapat juga stiker untuk maintenance ya kayaknya ya. Untuk maintenance ya. Dan buku buku waranti apa buku manual ya ini? Oh, buku manual kayaknya. Ini juga buku manualnya. Oke, itu aja. Udah habis ya. Langsung aja kita langsung ke realnya. Oke, inilah realnya. Inilah dia penampakannya. Untuk desain ini mewah, keren, kokoh ya. Ya. Oke, langsung aja kita bahas apa aja kelebihan dan kekurangan dari reel ini. Yang pertama, reel ini berbahan grafit ya. Dari bodinya itu masih berbahan grafit. Di sini ada tension dragnya. Tension dragnya itu sendiri dia udah clicker. Jadi mirip-mirip reel yang di atas 1 jutaan lah, macam Shimano. Nah, untuk handle-nya itu dia EPA-nya itu udah dilapisi dengan super polymer grip. Dan bahan untuk handle-nya sendiri itu aluminium. Drag-nya juga aluminium. Start drag-nya. Untuk perputaran lumayan halus. Untuk lubang ininya, lubang itunya udah dilapisi dengan keramik ya. Anti backlash keramik line guide. Dan ini untuk knock penyetelan magnetic brake-nya. Dia ada min sampai max atau 1 sampai 9. Bisa kita lihat bentar. Reel ini lumayan recommended ya untuk pemula yang mau main BC, yang mau coba-coba main BC. Ini sangat rekomend sekali buat kalian-kalian yang mau belajar BC, karena fitur-fitur di Cash King Craxes ini udah lumayan tinggi ya. Ini dengan ball bearing 7+1. Di sini ada knock untuk membuka cover magnetic brake. Oke, kita buka magnetic brake-nya. Nah, ini dia. Dia udah ball bearing-nya udah dilapisi dengan pelindung ya. Biar enggak masuk air.
dan di situ ada 1 2 3 4 5 6 7 8 pin. 8 pin ya. Nah, ini dia untuk spoolnya. Kita buka. Spoolnya itu udah berbahan CNC aluminium spool. CNC aluminium spool. Ini lumayan ringan ya. Ini juga kayaknya bisa long cast. Oke, ini bagian bodinya, body yang berbahan grafit. Di situ di dalamnya itu sudah brass drip gear ya. Brass drip gear dan high strength brass pinion gear. Dia juga sudah carbon fiber drag washer dan one way clutch. Dan juga ada stainless steel washernya di situ. Udah lengkap ya. Bisa kita lihat ini reelnya. Lumayan tinggi lah speknya untuk produk casking ini. Dan feelnya sendiri itu waktu pertama kali saya pegang ini terasa ya premiumnya. Premium. Oke. Jadi enggak sabar lagi sih pengen coba ini. Mungkin video selanjutnya saya bakal bikin video bagaimana rasanya pakai reel ini. Casking Crisis. Desainnya juga cantik. Warna black glossy perpaduan dengan garis-garis biru, mantap. Oke. Oke, sekian dari saya. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share.